dan dulu saya kita sebenarnya sepanjang perjalanan safari dakwah kami sebelum kembali beraktivitas normal now, kita tidak pernah terima undangan. Bahkan kita selalu menganggap di rumah aja. Itu semua rekaman kita di mana-mana. Pas ketika sudah ada lampu hijau dari pemerintah, di samping tetap mematuhi protokol kesehatan, dan selalu saya setiap ada undangan, sebelum saya jawab ya atau tidak, saya tanya, sudah ada izin belum? Itu saya, itu prinsip saya, tidak boleh, semua. Dan alhamdulillah rata-rata yang kami datangi, pertama jemaah terbatas, karena kita tidak boleh di lapangan, karena khawatir terlalu ramai. Padahal sebelum corona ini, yang datang kalau saya ceramah bisa di atas 40 ribu. Bahkan pernah saya di Aceh salat subuh 35 ribu salat subuh.